Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me who won't be there. Kita lanjut dengan makanan ciri khas yang ada di Kabupaten Wajo. Penasaran? Ayo ikutin pemirsa. Kita lihat pemirsa, ini ada makanan khas Kabupaten Wajo. Itu begadang, tapi kita cicipi lah di pagi hari bagaimana rasanya. Nah, seperti ini dia. Bisa kita lihat. Nah, ini dia. Oh, sudah mau habis ya, Pak ya? Nah, masih banyak. Sudah berapa lama ini, Mbak? Jalan seperti ini. 3 tahun. Lumayan. Sudah 3 tahun. Nah, ini mungkin bisa dikenali ini apa-apa aja. Ikan kering. Nah, ini loh makanan ikan khas Bugis. Ini harganya berapa ya, Mbak? Ini lumayan cukup murah loh, 15.000 kita sudah bisa menikmati makanan seperti ini. Oke, jadi pemirsa yang ingin mencoba atau yang lagi mengalami kelaparan tengah malam bisa pesan online di Sokolo Begadang. Nah, ini bisa. Makasih ya, Mbak ya, sepertinya. Yuk, kita jalan lagi. Nah, ini bagi yang penikmat kopi nih, bisa ada kopi. Selamat pagi. Nah, ini ada kopi apa sih? Espresso blend sama manual dulu. Isinya espresso blend, espresso manual dengan menol itu dan minyak ada pakai rotan kopi, ada sebagian kayak teh itu sama pemuda-pemuda bagi yang para cowok-cowok nih yang ingin rasain kopi nih, ada menu kopinya. Jadi yang mau merasakan kopi, nikmatnya kopi bagaimana, yuk silahkan berkunjung di stand ini. Mana yang berapa lama, sudah berapa lama? Sebulan. Jadi sudah mulai di sini ya? Ini kalau kerjaan dua minggu. Oh iya. Terima kasih. Yuk kita lanjut lagi. Nah, selain ada kuliner, ini ada pakaian-pakaian jadi juga nih sebenarnya. Ini ada jilbab. Ini ada kaligrafi-kaligrafi juga. Nah, ini cantik loh. Ini ada kaligrafi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama, Mas? Kalau jualannya? Cara kerjanya? Pakai ya? Anu apa namanya? Alat. Oh, ada alat ya? Ya. Kalau harga yang seperti berapa ya? 35. Kalau yang seperti ini? Kulit kambing. Oh, jadi ini dari kulit kambing. Ini dari kulit kambing loh. Susah nggak sih didapatkan ini kulit kambing di kota seperti ini? Banyak kambing, orang jualan kambing kan akikah apa banyak. Oh, begitu ya. Balik kalau kurban murah. Makasih ya, Mas. Nah, ini juga ada beberapa pakaian-pakaian bagi wanita-wanita muslimah. Berkunjung ke tempat ini, ada beberapa muslim. Kita harus tambahkan ini ya, kalau perlu ya makanan-makanan ciri khas Kabupaten Wajo di sini. Karena ini kan setiap hari minggu ini bukan cuma orang Wajo saja, orang Singkang saja di sini yang hadir. Ini ada dari Soping, ada dari Bone, bahkan ada dari Sidrap. Karena boleh dikata bahwa Kabupaten Wajo saja yang melaksanakan yang acara Kapride seperti ini, karena yang pesertanya banyak. Nah, jadi ya tentu kan bermacam-macam orang yang hadir untuk memperkenalkan budaya Kabupaten Wajo, ya tentu dengan cara-cara seperti itu ya, siapkan kuliner-kuliner, apa sarana olahraga, apa dan lain sebagainya, supaya orang yang datang ke Wajo ini punya kesan tersendiri. Punya kesan tersendiri, terutama makanan itu pasti akan diingat itu. Kalau dia sudah melakukan apa, rulin-rulin seperti ini, ya istirahat, makan. Tentu saya sebagai ketua DPR, ya tentu saya sangat mendukung. Dan misalnya kalau memang memungkinkan untuk kita kembangkan dan kita bisa
mengalokasikan anggaran, saya kira pemerintah daerah tidak sulit tentu. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini yang saya kira ini perlu perlu ditingkatkan, dilanjutkan ini, karena ini kan salah satu kreatif inovasi daripada adik-adik kita, khususnya generasi muda ini. Ini kan secara tidak langsung ini sudah mengambil peran bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Wajo. Saya kira saya sangat salut dengan adik-adik kita semua. Dengan ini ya mungkin nanti ini jumlahnya masih sedikit, ya mungkin nanti ke depan itu semakin hari semakin meningkat. Ya tentu perlu ini barangkali kita ajak seluruh generasi-generasi muda yang punya inovasi-inovasi itu supaya ya bagaimana bisa mencontohi, bisa ikut berpartisipasi ini dengan secara langsung, ya dia bisa juga mendapatkan, ada pendapatan di situ yang dia bisa peroleh di situ. Sekiranya begitu, ya. Terima kasih. Ya. FKPW mantap, lanjutkan. FKPW mantap! Kami dari Lajuada Islamia, lembaga zakat infak dan sedekah. Dan salah satu program kami ya ini undi sedekah. Undi aja, oh ya. Oke, makasih. Yuk, kita lanjut lagi. Apa ya ini? Ya berdiri. Ada sepatu sih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu. Oh ya, ada Rahman. Ya, silakan, Pak. Oke, jadi teman-teman yang pengen memperdalam agama mungkin ya, memperdalam agama, mau nanya-nanya soal agama, soal Islam, mau belajar ngaji mungkin bisa di sini. Ini masih ada kosong nih. Jadi teman-teman yang mau silahkan bisa gabung di sini bersama kakak-kakak kita ini. Oke, makasih atas waktunya. Itulah tadi pemirsa perjalanan kita pada pagi hari ini. Selain ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kuliner, ada kegiatan islami, mungkin ini bisa memotivasi masyarakat Kabupaten Wajo untuk lebih memfasilitasi lagi kegiatan yang ada di sini, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Wajo. Mungkin bisa lebih melengkapi lagi tadi, ada beberapa masukan tadi dari beberapa pengunjung, mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kedepannya. Sekian, saya Diantani Arman, sampai berjumpa minggu depan. Dah.